makeup untuk kulit berjerawat. Kalau lagi jerawatan, aku cuma pakai concealer yang ringan dan ada kandungan skincare-nya. Nah, kalau kalian blend pakai jari ataupun spons, pastiin semuanya itu bersih ya. Lanjut buat setting powder, aku juga cari yang ringan dan kebetulan ini tuh diformulasiin khusus untuk kulit berjerawat. Terus dia itu micro setting powder, partikelnya halus banget jadi dia bisa nyamarin pori-pori. Lanjut aku mau bikin alis, masih pakai si makeup juga yang warnanya grey brown. Walaupun pensilnya lumayan besar, tapi ini tuh masih gampang dipakai karena formulanya tuh pas. Ini poin plusnya, dia udah ada brow caranya dan ini kalau buat ngehold bulu alis tuh juara banget sih. Tuh kan alisnya langsung auto lebar. Buat matanya aku cuma pakai eyeliner, habis itu pakai lip tint. Pokoknya kalau lagi jerawatan tuh aku nggak banyak-banyak deh pakai makeupnya. Dan pastinya harus pakai. Dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Spend more time with my friends, I ain't worried about nothing. Plus I met someone else, we having better discussions. I know they say I'm a one too fast, but this one gon' last. Cause her name is Ari, and I'm so good with that. So good with that. Guys, waterproof test lagi rame banget kan di TikTok. Dan bisa kalian lihat produk ini juga bisa melalui tantangan air suci. No, kaleng-kaleng ini masih kering banget ya. Terus, kalian pernah gak sih kalau ambil bedak tabur kebanyakan dan gak tahu cara balikinnya atau kadang malah tumpah? Oh ho, si doi gak akan gitu. Karena kalian bisa lihat sendiri ada jaring-jaring pemisah yang bisa kontrol produk keluar. Bahkan kalau jatuh dijamin minim banget yang keluar. Nah, setting powder ini dari Si Makeup. Produk mereka emang selalu punya skincare benefit yang mencegah dan membantu menyembuhkan jerawat kita. Jadi cocok banget untuk acne prone skin. Menurut aku, krimnya udah sesuai. Si setting powder ini halus dan selama 2 jam pemakaian pertama oily skin aku tuh nggak banjir minyak sama sekali. Produk ini terjangkau dan super worth it banget, semakin membantu. Setting powder waterproof untuk acne skin ini kedua kalinya aku nge-review ini dari Si Makeup. Butirannya itu mikro dan dia itu bisa banget ngeblurin pori-pori kita. Cocok banget untuk makeup natural, komedogenik, acne fungal safe, waterproof. Kalian harus lihat perbandingannya, ini bagus banget. Harganya juga cuma 60 ribuan, packagingnya juara, kalian wajib punya ini. Check out sekarang juga guys, cepetan. Bedak untuk anak sekolahan yang aman di kantong dan tahan lama. Terus aku campurin kair, dia nggak larut sama sekali, waterproof. Dan packagingnya bagus banget. Pas dipakai puffnya juga lembut ke muka dan minyak di muka aku langsung berkurang. Ini nggak kalah sama Berem Bliss yang lagi viral. Ini lokal brand, harganya cuma 60 ribuan. Packagingnya bagus banget. Sealnya itu nggak ada warnanya, jadi bisa dipakai untuk anak sekolahan yang mau sekolah. Jadi Si Makeup Acne Care Micro Setting Powder. Wajib check out sekarang juga. Kalian pasti tahu kan loose powder dari Berem Bliss yang lagi viral banget. Aku nemuin dupnya, ini brand lokal dan harganya cuma 60 ribuan aja. Udah waterproof, smudge proof, dan aman untuk kulit yang berjerawat. Loose powder ini tuh ada kandungan acne fighter dan oil control. Jadi bisa mencegah timbulnya jerawat dan juga mengurangi produksi minyak. Setting powder ini tuh ngebantu nyamarin pori-pori dan juga tahan sepanjang hari. Non-comedogenic dan fungal acne safe. Cocok dipakai sehari-hari dan juga nggak bikin iritasi. Nah, di sini aku bakal ngebuktiin apa dia bener-bener smudge proof. Ini aku cover sama setting powdernya. Ternyata dia benar-benar smudge proof dan juga ini nggak nimbulin wet cast. Dia itu translucent powder jadi bisa nyatu ke semua warna kulit. Cuma 60 ribu kalian udah dapet setting powder yang kualitasnya top banget.
قصة حب على شاطئ الهوى أجمل حكاية قلب أبطلها احنا سوا فيها اللي تمنيت وياك حسيت أجمل إحساس أحلى كلام بالعين قلناه لبعضنا ضحكت قلوبنا حنين ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس أنا وإنت خلاص خلاص هنعيش ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل اوقاتي ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan on. I know I'm about to blow, whoa, whoa, when you done. They try to take my floor, I take their ass for ransom. Bicara mencerca, putar balik cerita. Nyatanya menerka, jipika jipiki cerita sana sini. Mau terlihat eksis, sebar semua privasi. Cipiki sana sini bicara berbeda kanan kiri kesana kemari basa basi hanya untuk membuat sensasi cipika cipiki cerita sana sini powder yang tahan seharian dan ada kandungan skincare-nya. Kalau kalian tahu ini dupenya Bare and Bliss yang lagi viral, tapi ini versi lokal. Untuk packagingnya unik, dia ada kaca dan puff-nya yang super lembut. Langsung aja aku cobain ke wajah aku yang berminyak. Produknya ini super ringan banget ya guys, dan kalian bakal takjub sama hasilnya. Wow, ini nahan minyak banget di wajah aku. Ini aku cobain lagi di hidung, kalian bisa lihat kayak pakai filter Paris. Kalian bisa lihat kan before after-nya beda banget. Ini aman ya buat sensitif dan acne prone skin. Nah, aku mau liatin ke kalian kalau bedak ini tuh waterproof, jadi dia nggak nempel ke air. Ini juga smudge proof, jadi pas ditimpa bedak dia nggak ngegeser sama sekali. Ini lihat deh yang sebelah kegeser kan? Oh iya, tadi aku pakai keluar rumah dan pas nyampe itu hasilnya masih stay. Ini cocok sih dipakai sehari-hari. Pokoknya kalian harus punya loose powder dari si makeup. Makeup friendly for any skin check. Seperti biasa skincarean dulu dan jangan lupa selalu pakai sunscreen. Setelah semuanya udah, kita lanjut pakai foundation dan hal ini aku lagi pakai foundation dari si makeup dan aku pakai shade yang warna light dan ini tuh aman banget untuk kulit berjerawat. Selain digunakan sebagai basic makeup, foundation ini juga bisa dijadikan sebagai skincare sekaligus. Karena di dalam produk ini mengandung beberapa kandungan skincare yang dapat menyembuhkan jerawat sekaligus membunuh bakteri penyebab jerawat. Dan yang pastinya coverage dia mantul banget. Setelah itu kita lanjut pakai concealer. Dan ini masih dari si makeup juga. Kita pakai concealernya di bawah mata serta di beberapa spot-spot jerawat yang ada di muka serta bekas-bekasnya juga. Dan produk ini tuh unik banget karena dia tuh terdapat foundation serta concealer yang ada dalam satu produk. Setelah itu kita pakai setting powder dan ini masih dari si makeup juga. Dan tenang aja, setting powder ini juga aman banget buat kulit berjerawat karena di dalamnya juga terdapat kandungan skincare yang dapat menyembuhkan serta membunuh bakteri penyebab jerawat. Dan ajaibnya dia ini waterproof. Dan tara, ini adalah hasilnya setelah aku pakai kedua produk tersebut. Dan kalian bisa lihat gak sih jerawat aku udah hilang dan gak kelihatan sama sekali. Pahit dan manis. Pedas dan asin.
pasti sering muncul di FYP kalian kan, loose powder BNB yang viral itu. Pelindungnya brand lokal cuma 60.000, udah waterproof, smudgeproof, aman untuk kulit pejerawat dan sensitif. Oh iya, dia translucent loose powder, jadi dia bakal nyatu warna kulit kalian. Apalagi partikel powdernya halus banget, gokil banget, ini bisa nyamain pori-pori gue yang gede dan gak bikin makeup kalian ngecrack. Kalau buktiin ke kalian ini smudgeproof apa enggak, taruh lip cream di bagian tangan gue, sebelah kanan anti berantakan say, dan sebelah kiri tuh bener-bener geser kan. Nama brandnya Shea Makeup bisa merawat dan mencegah kulit jerawat. Dan tahu kan loose powder yang lagi viral dari Bare and Bliss? Guys, aku nemuin dupesnya harganya cuma 60.000 aja, sumpah. Waterproof, smudgeproof dan aman banget buat kulit berjerawat. Langsung aja aku cobain pakai buat ngebuktiin kalau ini tuh benar-benar ngeblur pori-pori. Oh iya, dia tuh translucent powder. Jadi gampangnya tuh sama warna kulit dan dia tuh benar-benar enggak bikin ngecrack. Loose powder ini juga memiliki partikel yang mikro. Oh iya, aku juga mau ngebuktiin kalau loose powder ini tuh waterproof, guys. Next, aku mau buktiin kalau dia tuh smudgeproof. Aku pakein bedaknya di tap-tap di lipstick yang sebelah kiri dan lihat, ini tuh anti berantakan. Ini aku baru pulang, aku ini tanpa touch up lagi pakai powdernya. Ini benar-benar sumpah, kayak ini gak nge-crack sama sekali. Cuman kayak agak mengeluarkan minyak sedikit, tapi ini parah sih keren. Kalian ini mah wajib beli. Nah, jadi ini dia guys produknya, loose powder dari Shea Makeup, aman buat kulit berjerawat dan sensitif. Kalian tahu kan loose powder dari brand Bliss yang lagi viral? Aku nemuin dupnya yang brand lokal dari Shea Makeup, cuma 60.000-an, udah waterproof, smudgeproof, serta aman untuk kulit berjerawat. Nah, dia itu memiliki partikel bedak yang mikro, ada kandungan acne fighter dan oil control. Terus bisa merawat dan mencegah timbulnya jerawat dengan mengurangi produksi minyak. Puff-nya juga tebel banget dan lembut ya guys. Nah, di sini aku bakalan ngebuktiin apa dia bener-bener smudgeproof. Nah, di sini ada dua lipstick. Yang pertama aku cover dengan bedak Shea Makeup dan aku coba gesek dan sama sekali nggak meluber. Sedangkan yang nggak aku cover dengan loose powder itu bener-bener ngeluber lipstiknya. Lanjut, aku mau ngebuktiin kalau produk ini bener-bener waterproof. Nah, setelah aku celupin ke tangan, ini sama sekali nggak ada basah guys. Asli sih, ini keren banget. Nah, setting powder ini juga bisa membantu menyamarkan pori-pori dan diformulasikan aman untuk acne, protect skin dan sensitive skin. Ini udah aku pakai seharian, bedaknya juga masih stay di wajah aku. Pokoknya kalian juga harus cobain karena ini bedak bagus banget untuk sehari-hari dan gak bakalan bikin iritasi. Sumpah, ini sebenarnya gak usah di-spill karena bedak ini udah viral. Karena ini bener-bener waterproof dan acne-proof. Dan yang paling keren, dia ngeblur pori-pori juga. Dan bisa dilihat perbedaannya. Dan ini saatnya untuk waterproof test. Terus kalian harus lihat, ini aku masukin si brushnya yang bener-bener kering total. Dan pas diangkat, powdernya bener-bener kering dan bisa di-apply. Oh iya, dia ini tuh translucent powder. Dan kandungannya udah ada salicylic acid dan witch hazel. Ini dia Acne Care Micro Setting Powder dari Shea Makeup. Kalian tahu kan loose powder dari Bare and Bliss yang lagi viral? Aku nemuin dupenya, yaitu brand lokal, dan harganya itu cuma 60.000-an. Nah, dia itu dari Shea Makeup, udah waterproof, smudgeproof, serta aman untuk kulit berjerawat. Nah, dia itu memiliki partikel bedak yang mikro, memiliki kandungan acne fighter dan oil control ingredients, terus merawat dan mencegah timbulnya jerawat dengan mengurangi produksi minyak. Dan untuk puffnya ini tebal banget dan lembut ya guys. Terus di sini aku lanjut ngebuktiin apa dia bener-bener smudgeproof. Untuk swatch lipstick yang pertama, aku cover pakai si makeup loose powder. Nah, aku coba gesek, itu sama sekali gak geser guys. Sedangkan yang gak aku cover pakai loose powder itu geser banget, kalian bisa lihat. Terus ini aku lanjut pengen ngebuktiin kalau ini produk bener-bener waterproof. Nah, setelah aku celupin ke tangan, ini sama sekali gak ada basah guys. Sumpah sih, ini keren banget coy. Jadi setting powder ini juga dapat membantu menyamarkan tampilan pori-pori dan tahan sepanjang hari. Dan juga dia dapat membantu proses penyembuhan serta penyegaran bagi kulit yang berjerawat. Pokoknya ini bedak cocok buat sehari-hari dan gak buat iritasi ya bestie. Udah murah, bagus lagi. Kalian tahu kan loose powder yang lagi viral itu? Aku nemuin dupenya brand lokal cuma 60.000. Udah waterproof, smudgeproof, sama aman buat kulit berjerawat. Aku coba pakai buat buktiin kalau dia bisa ngeblur pori-pori juga. Oh iya, dia itu translucent powder. Jadi bisa nyatu sama warna kulit. Dia sendiri juga enggak nimbulin flashback atau white cast. Loose powder ini punya partikel bedak yang mikro. Oh iya, aku juga pengen buktiin kalau dia waterproof. Jadi tahan air. Dan bisa kalian lihat sendiri pembuktiannya. Next, aku buktiin dia smudgeproof. Aku taruh bedaknya ke lipstick bagian kanan dan bagian kiri aku enggak taruh. Anti berantakan, say. Sini juga aku uji ketahanan. Abis pergi keluar dan kalian lihat ini enggak luntur, crack, muka aku masih fine-fine aja. Ini dia produknya loose powder Shea Makeup. Aman untuk kulit berjerawat dan sensitif.